Pemirsa PKS TV, pagi tadi telah dilaksanakan lomba mewarnai untuk anak-anak TK, kategori TKA, TKB, dan umum dengan tema transportasi kereta api. Maksud dari tema tersebut adalah PKS ingin mengedukasi sejak dini bahwa kereta api adalah transportasi publik yang aman dan nyaman. Lomba ini diikuti sekitar 1.000 peserta dengan antusiasme peserta yang luar biasa. Hasil penilaian juri untuk penentuan juara lomba akan dibacakan saat puncak milad PKS ke-15 tahun ini. Endra Risti, Nugrah melaporkan untuk PKS TV Jawa Tengah.